Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di daerah Purwakarta, tepatnya di depan Sate Marangi Haji Yeti. Sate Marangi Haji Yeti beralamat di Jalan Raji Bungur, Purwakarta. Untuk jam operasionalnya, Sate Marangi Haji Yeti buka setiap hari ya guys, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8.30 malam. Ini merupakan pintu masuk Sate Marangi Haji Yeti. Untuk menemukan tempat ini cukup mudah ya guys, karena pelang yang berada di depan cukup besar dan mudah ditemukan. Atau untuk lebih mudahnya, kalian bisa mengetik di Google Maps. Ketik saja Sate Marangi Haji Yeti. Kalian akan langsung ditujukan ke tempat ini. Apabila kalian ingin menikmati sate marangi di rumah, kalian bisa memesan sate marangi ini melalui drive-thru. Tempat parkir sate marangi di Haji Yeti cukup luas ya guys, dan untuk memasuki tempat parkir seperti di mall harus menekan tombol parkir. Untuk mengabadikan saat kalian datang ke Sate Marangi ini, di sini disediakan spot foto yang unik ya, yaitu berupa kayu yang disusun berjajar-jajar dengan tulisan Sate Marangi Haji Yeti. Sate Marangi Haji Yeti memiliki tempat yang sangat luas. Di sini disediakan meja-meja dan kursi yang disusun berjajar-jajar. Tempat ini selalu ramai didatangi oleh para pengunjung, baik yang datang dari Purwakarta sendiri ataupun dari daerah lain. Ini juga bisa dijadikan sebagai rest area, di mana para pengunjung yang akan masuk tol bisa beristirahat dan makan dulu di sini. Tempat ini banyak dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, sehingga pengunjung yang datang, baik rombongan ataupun keluarga, merasa betah dan nyaman untuk makan di sini. Menu yang disajikan di sini sangat beragam ya guys. Ada ikan bakar, sop iga, soto daging, gulai, gado-gado, siomay, bakso, kupat tahu, aneka minuman, dan lain-lain. Minumannya, kalian bisa memilih aneka minuman seperti ada es kelapa, aneka jus, es jeruk, es buah, es durian, dan kopi pun ada. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys, dan jangan lupa untuk membagikan di semua media sosial yang kalian miliki. Apabila kalian ingin membeli untuk dibawa pulang, kalian bisa memesan di sini. Tapi sebelumnya harus ke kasir dulu ya untuk membayar. Ini merupakan tempat untuk membakar sate marangi. Di sini ada beberapa jajar tempat untuk membakarnya ya. Ada sekitar 5 panggangan sate. Pembakarnya sudah disiapkan kipas angin yang cukup besar, sehingga pembakar sate hanya tinggal membolak-balikkan satenya agar cepat matang. Ini merupakan tempat membakar ikan. Apabila kalian memesan ikan bakar, di sini tempat memanggangnya. Sebelum ataupun sesudah kita makan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah disediakan ya guys tempat untuk mencuci tangannya. Ini adalah foto Hajah Yeti, pemilik Sate Marangi Haji Yeti. Bagi kalian yang suka minum kelapa muda, di sini tempat pembuatannya. Di sini tersedia banyak sekali kelapa muda.
Ini merupakan tempat pembuatan sambal untuk sate marangi. Banyak banget ya guys, ada beberapa wadah yang terbuat dari plastik dengan penuh sambal. Ini merupakan menu makanan yang ada di Sate Marangi Haji Yeti. Kalian tinggal memilih makanan atau minuman yang kalian inginkan. Dan untuk harganya pun sudah tertera di sini. Ayo tetangga. Lanjut tidak? Ayo tetangga. Ayo tetangga. Kurang sini tulungan kecil satu. Gulainya hiji, Cang. Ayo, guys. Makan, guys. Bagi, Pak. Baik, baik. Gulainya berapa, Pak? Udah. Gulainya hiji. Ayo. Empuk banget satenya. Ayo, ayo, Bang. Mantap, Bang. Satenya yang sebelum-sebelumnya sama sate marangi, satenya keras tapi ini empuk banget. Beda banget, guys. Kalau makanannya cuma mau yang itu aja, pas pergi-pergi tuh makanannya nggak ada sekali pun, nggak makan. Bila kita telah selesai makan, kita bisa langsung ke kasir ya untuk menyelesaikan pembayaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel.